di Hotel Gihan. Muazin yang dioperasi itu. Ibu Sri. Bu, jangan mikir-mikir satu, Bu. Saya malah belum tahu ini apa. Mau royok. Ada yang ngasih opak. Lu kan tembong. Alhamdulillah, ini tembong. Hari ini lagi masak, kita lagi tembong. Assalamualaikum. Selama kami sakit, Bapak selalu menekan kami, memperhatikan kami dengan menjalani operasi kepala. Bapak sama Ibu begitu baik untuk memperhatikan kami sampai 30 hari kami di Rumah Sakit Otak, Pusat Otak Nasional di Jakarta, waktu Bapak menjabat menjadi Gubernur DKI. Bawa ke sana ditolak, dibawa ke keluarga saya ditolak sama PON. Begitu mau pertolongan ke Bapak, alhamdulillah saya diterima, dapat masuk langsung operasi. Operasi kepala selama dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Alhamdulillah sukses operasinya, sembuh sampai sekarang sehat. Terima kasih Bapak, Ibu yang selalu mendukung. Ya, terima kasih. Kami dari di Pontus begitu baik orang-orang sama Bapak bilang, Ibu sebenarnya Pak Gubernur ya. Begitu memperhatikan saya sampai 24 jam pun memperhatikan saya. Begitu fasilitasnya begitu bagus. Sampai kami dioperasi sama dokter dari anak dokter yang terbaik. Makanya saya sampai Pak Anies lupa. Tapi saya baru pertama kali ketemu sama ibu. Iya. Pertama kali. Iya. Soalnya saya sampai terus. Iya. Bisa tidak apa-apa. Gak usah ketemu gak apa-apa. Yang penting ibunya sembuh. Itu yang paling penting ya. Iya. Ibu terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus. Oh, anak-anak juga sehat semua, ya. Ini juga, ini dari AB Center nih semua ini. Oh ya, berjuang sama-sama ya. Bu, terima kasih banyak. Kalau gitu, Bapak, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan yang begitu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih teman-teman dari AB Center ini yang luar biasa dan mendapat turun dari atas panggung. Bapak. Dan sekali lagi, berbagi tidak akan membuat kita menjadi kurang, tetapi berbagi tidak akan membuat kita bertambah dan semakin bahagia. Bapak geser. Ini kemplong. Buat kuliah di mobil. Ya, terima kasih. Tapi sekalian, selama kita bertugas di Jakarta sering mengalami situasi di mana, apalagi pada masa COVID itu, banyak sekali pribadi-pribadi yang sangat membutuhkan rumah sakit dan lain-lain. Itu semua bagian dari tugas. Itu semua bagian tugas. Insya Allah, semua yang sehat nanti menjadi pribadi bermanfaat. Ya. Tapi sekalian, saya ingin mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih. Terima kasih telah datang. Dan ingat nomornya. Ingat nomornya. Ayo di sini ingat nomornya. Ingat nomornya satu. Partainya apa? Sekali lagi partainya apa? Nasdem PKB.
Allah Kuningan siap untuk memenangkan. Insya Allah dari Kuningan untuk Indonesia. Insya Allah Kuningan maju, Indonesia maju. Insya Allah Kuningan makmur, Indonesia makmur. Insya Allah lapangan pekerjaan luas di Kuningan, luas di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang pasti jangan kemana-mana, selain akan kembali penampilan all artist yang akan tentunya berperform ataupun melanjutkan performnya di panggung spektakuler kita. Kurang Kuningan jadi capres, amin. Masya Allah. Terima kasih tentunya untuk seluruh warga Kuningan dan juga sekitarnya. Dan tadi Pak Anies sempat bertanya, ada yang datang jauh-jauh, ada dari Jambi juga Pak Anies. Ada dari, nah dari Jambi di belakang Bapak tepat sekali. Masya Allah, luar biasa. Itu dia cinta, itu dia kekuatan doa, yang dimana tentunya jauh-jauh pun mereka, betul sekali, jauh-jauh pun mereka dengan ikhlas meringankan langkah kaki menuju tempat yang begitu luar biasa. Perubahan. Silakan untuk artis, boleh untuk dapat naik lagi ke stage utama kita. Silakan untuk artis, untuk dapat naik kembali ke stage utama kita. Dan yang pasti